Ah, nggak racing. Yang penting bunyinya gahar. Musik nggak racing. Emang yang harus bunyi gimana? Hey sobat knalpot, gue Matthew Anthony Andreas dari Lully Albur kue. Dan gue Rudy Bobok. Dan kami adalah Klub Motor. Woi, nih Klub Motor. Apa lep? Jadi kita berdua ini adalah pakar dari kendaraan roda 2. Betul sekali. Dan kali ini kita mau menjelaskan ke kalian bagaimana cara menjadi anak motor yang baik dan benar. Saya dari segi Klub Motor ya, akan menjabarkan yang pertama. Segi penampilan dulu lah. Safety first. Sanap yang anti dingin windbreaker nih, kalau lihat dalamnya nih aduh kancut, ada polar. Jadi kalau lu touring jauh-jauh kita tidak masuk angin. Sepatu harus boots ya, safety riding. Kalau keinjek sama tronton tidak apa-apa, hanya remuk di dalam pasti tidak apa-apa. Nih sarung tangan wajib, kalau bisa yang keluar jempolnya biar bisa tetap SMS-an. Jaket juga harus yang tebal ya, ini saya lapis 6, dalamnya bunga-bunga nggak apa-apa, yang penting luarnya laki. Mau kemana? Saya? Iya, beli rokok. Beli rokok warung. Siap, siap. Dan ya. Ya kalau dari saya penampilan sih sulit lah ya. Apa? Dari mana safety-nya? Karena pendek. Supaya apa? Adem. Karena kita biasa keluar malam tuh kadang panas cuy kalau balapan. Malam ya dingin lah. Enggak, kalau bagi kita panas. Oh iya. Kalau kita mabuk-mabukan. Nih, sendal speed. Lu kalau nyongkel gigi gimana? Metik. Panel pasti ya biar ganteng sama ketemu cabe-cabean. Iya. Topi wajib. Kenapa wajib pakai topi? Kenapa lu enggak pakai helm? Kalau lu jatuh, kalau lu pecah, siapa yang mau tanggung jawab? Orang tua lah. Orang tua. Aduh. Mana ya? Halo, Pak. Motor Udi rusak. Dibongkar bodinya, mau modif kagak bisa pasang lagi. Cuk, gimana kagak mau bantuin? Kalau ada penghalang di depan nih, bak gitu, jalannya lama kan, bawa barang. Wah, kita klaksonin, nggak mau tahu. Gue punya klakson nih, klakson tronton. Pom. Yang bunyi sama lampu beam tuh, jangan lupa. Oh, tahu saya. Yang lo saya pernah kena lampu anak itu, Pak, touring. Gelap. Mata saya habis. Gelap. Saya nggak jadi balapan. Jadi itu memang fungsinya untuk supaya kalian tuh semua harus tahu bahwa gue pengen lewat gitu. Tuh. Anak-anak gue nih pengen lewat, lo harus tahu semua. Gue udah pasang lampu. Kalau gue waktu lewat nggak gitu. Kita biasa ngeblok jalan. Kalau mau balapan, mau ngetrek-trekan. Kalau gue mau lewat gimana? Nggak boleh. Kita balapan dulu, bersusah baru boleh lewat. Gue tabrak lo. Pukulin. Waduh. Kita kan rame. Oh iya ya. Itu tadi dari segi penampilan, lalu selanjutnya adalah yang sudah pasti karena kita anak motor. Ya motornya dipikirin. Ini gue udah settingan touring banget, tapi lampu-lampu lagi gue lepas karena gue takut ditilang. Klakson, lampu, wah dangdut-dangdut lah di sinilah. Ini Via Valen bisa konser di depan motor gue. Box, jangan lupa box kanan kiri, depan belakang semua box. Box kulkas gue taro, box es krim gue taro, box mancing, semua box. Pokoknya yang ada boxnya tuh gue taro. Yo jatuh betulan yo jatuh betulan. Habis itu stang harus fatbar, nggak boleh yang kecil kayak anak racing nih. Aduh, ini susah nih, nggak bisa mereng-mereng. Kalau kata anak touring tuh mereng-mereng tuh dengkul harus bisa cornering harus bisa nyentuh aspal, sang gitu. Ya sudah, itu tadi cornering ya. Kalau kita nggak pernah ya. Kita modifikasi tuh nggak aneh-aneh, body itu udah pasti copot-copotin. Ban kalau kita pakai matic, ring 17. Kayak saya knalpot udah pasti bobok. Lu nggak mau beli knalpot racing aja? Nggak, bobok pokoknya. Kalau mau balap, kudu di setel dulu. Suaranya udah mantep belum? Main kita malam ini. Jok, papas, tipis. Jadi cewek tuh kalau naik matic udah kayak naik hinja gini. Duduknya gini soalnya. Kalau kita beli Satria F bisa stang jepit tuh. Itu buat lurus doang, nggak bisa gini. Itu kalau belok jari kita kejepit, kelingking tuh kejepit tuh. Jadi nggak bisa pakai stang jepit. Jadi paling kalau penampilan dari motor ya itu standar balap aja. Wah ini gue gerah banget loh, sumpah gerah banget gue. Rah,
Nah, gini kan enak. Selanjutnya, kalau motor udah siap, penampilan udah oke, gue biasanya tuh sama teman-teman gue touring. Labuan Bajo. Buset, jauh amat. Harus jauh. Kita mainannya kan banyak-banyakan kilometer. Oh gitu. Jadi kalau semakin banyak kilometer yang terbuang, pride. Kalau kita enggak, kita main deket. Biasanya kita ke Serpong, ke Alam Sutra, itu cari-cari trek-trek yang lurus, Geraha Raya. Lu bosan sama trek sirkuit kali ya? Trek sirkuit tuh kayak enggak ada tantangan ya, terlalu monoton gitu. Coba, siapa yang bisa prediksi kalau lu di jalan tau-tau ada tukang saring nyebrang? Woi. Tidak ada nih, di sirkuit tidak lu menemukan tukang saring nyebrang, ada Razia Pol PP. Lu bawa motor tuh bawaannya panik. Lihat orang berseragam dikit panik, padahal dia PNS. Udah panik, polisi gitu. Wah, Razia nih. Mati gua. Gak usah surat lagi. Waduh. Ini orang cuma ronda. Razia! Razia! Punya mati. Wah, kenapa tuh? Panasan. Lu sih tekan-tekan mulu. Selanjutnya, gua tuh punya banyak banget pengalaman pahit. Kayak misalnya kalau touring, mogok di jalan, dibantuin sama temen nih. Wah. Mogok nih. Alami. Misalnya nih gaya lu anak motor banget nih, terus lu mogok, gua pasti nyamperin. Wah, kenapa bro gitu? Wah, karbu gua rusak nih bro gitu. Pakai karbu gua aja bro. Jadi gua, jadi gua yang mogok. Dorong aja, Pak. Starter dorong. Bocor tuh sering, gak bisa nangin, bocor. Iyalah, soalnya kita kan kalau touring kan pasti cari trek-trek yang jarang dilewatin orang. Biasanya nih ada gedung dibangun, wah itu kita suka banget tuh nyamperin tuh. Terberasanya konstruksinya, wah itu nyari paku ya kan, tes-tes, wah celakaan. Nyasar, apalagi nyasar tuh, gue sering banget disasarin sama Waze. Si bang, ya. Saya nyasar. Nah, mau kemana arahnya? Beli rokok di warung. Nih, depan tuh, belah kiri, pengkolan. Apa? Tukang pijat. Warung pijat. Ya kan, kita wah belok kiri, tahu-tahu sawah. Tapi kita bisa malah seneng, bisa buat foto-foto ya kan, pamer ke teman-teman klub motor. Bisa jadi bahan cerita lah. Kalau semakin banyak pengalaman buruk lu tuh, semakin banyak cerita di tongkrongan. Gojek ya? Bukan. Si Opang. Opang apa? Gojek pangkalan. Oh gitu. Pukul. Kalau saya nih Pak, pengalaman pahit, jangan ditanya lah Pak. Namanya hidup di jalan tuh nggak ada yang namanya pengalaman manis Pak. Lebih parah dari gua. Wah Pak, saya ditendangin militer sering Pak, lagi di atas motor. Jatuh teman saya, jadi kayak emang ada razia gitu, razia gabungan. Polisi TNI, ambil motornya disita, karena surat-surat nggak ada, SIM nggak ada, STNK nggak ada. Kok bisa nggak ada? Emang sengaja nggak ada, sebenarnya ada, saya tinggal di rumah. Biar apa? Dapat adrenalin. Wah, razia nih. Dua Pak, jatuh Pak, udah sering banget terkena teman saya leher. Banyak yang meninggal Pak. Astagfirullah. Motor kebelah dua. Pak, gimana cara motor? Masuk truk Pak, bengcek. Bengcek. Kalau nggak takut. Motor teman saya mah selamat, itu teman saya nggak bengcek. Kalau teman saya bengcek juga. Aduh, berkabung Pak. Lu pernah jatuh berarti? Saya biasanya ngecuriin doang. Oh, kata lu anak motor. 1, 2, 3 gitu. Kata lu anak motor. Aku. Susah kan? Susah kan? Susah. Kayak gue bilang, jingcang lagi saya yang jatuh. Tapi judi pernah judi? Judi pasti, kita judi balapan. Tapi lu bukan jadi jokinya? Bukan. Jokinya kita bayar lagi. Ya gimana sih? Joki gak, ada, kayak saya gak bisa gendut. Misalkan di satu bengkel ada yang gemuk nih, dibikin satu kurs buat jadi joki. Lu gak boleh makan. Dipres terus, dikurung. Diajarin balapannya di time zone. Motor-motor itu biar kuat. Yang berat tuh motor itu ya. Udah tuh kalau udah kurus, turun beratnya, kita tes. Makanya kalau bapak sering dengar di depan nih, berisik tiap malam itu, kita sebenernya lagi ngetes joki. Sampai hatam pokoknya joki ya. Udah kayak menjiwai. Karena ganti gigi pun di tangan, Pak. Kalau motor kopi. Gimana cara ganti gigi di tangan? Tiduran ini gini. Jadi gini, neng. Lah, gue bongkar bodi akhirnya soak. Gobok. Oh, pengalaman manis. Pengalaman manis. Kalau gua pengalaman manis, ya itu tadi. Mungkin bagi sebagian orang nyasar itu takut, itu pengalaman buruk. Bagi kita pengalaman manis karena kita menemukan hidden place ya kan. Kita jadi tempat rekomendasi. Wah, lu kalau ke Jurang Mangu jangan ke tempat itu. Gua punya nih tempat rekomendasi. Lu belok kanan dikit nanti ada jurang, nah lu masuk situ. Itu pemandangannya bagus. Itu bagus banget kalau di surga. Kalau saya pengalaman manis itu lebih kayak cinta. Weh, apa hubungannya? Uang. Weh deh. Arti. Weh.
ketika lu jadi enak membalap kayak gitu tuh, cewek tuh udah pasti deket cuy. Cabai-cabain tuh yang mukanya putih, kakinya hitam, yang kayak rainbow cake lah dan yang baunya bukan bau handbody, bau sovel badannya. So, itu cabai-cabain lu apain tuh? Gua pake lah ekap. Apanya? Maluannya. Astagfirullah. Maksud gua dia, kepolosannya dia kan malu-malu kan. Gua pake kepolosan dia untuk apa? Untuk menggait lawan. Jadi gua nyuruh cabai-cabain, lu deketin tuh. Oh. Si ini duitnya banyak kan bagi hasil. Definisi pake tuh itu ya. Definisi pake gitu. Ih. Pak, kita walaupun sama cewek enggak berani macam-macam, Pak, bukan muhrim. Oh gitu. Haram. Oh gitu. Judi mabuk boleh, cewek enggak boleh. Haram. Selanjutnya, ya masih ada kaitan sama pengalaman buruk sih, tapi ini campuran nih antara buruk sama manis, ada pahit getirnya di sinilah. Pengalaman, kenangan. Ya, kenangan. Ini waktu gua awal-awal masuk ospek, gue di ospek masuk klub motor. Gue dibawa ke puncak, pagi-pagi suruh telanjang pakai kolor doang nyemplung ke danau. Pas gue balik lagi motor gue udah dipretelin bang. Tiba-tiba ditelepon, boy, gue udah sampai Pangandaran ya, lu susulin gue. Lah motor gue lagi dipretelin, gimana cara gue nyusul? Gue harus bisa ngebuild sendiri. Edukasi, memang caranya begitu bang. Oh, jadi lulusan klub motor tuh bisa buka bengkel. Minimal bisa buka bengkel. Kalau gitu. Gue sih ke ospek, gue disuruh ngebongkar motor orang di bengkel. Kenapa motor orang? Itu dia, biar diomelin. Motor orang servis, bah, servis dong, mengganti oli. Saya bongkar semua dia sama mesin-mesinnya. Guys, gue udah bongkar bodi biar bisa modif mesinnya. Jadi bongkar dulu bodinya. Tapi ntar dulu, ini kayaknya gue gak bisa masang. Mana ya? Terus suruh nyokip-nokip. Nyokip tuh apa? Mabok, oh. Tokipan. Tokipan. Ipan beli dong. Lu narkoba lu ya? Enggak, narkoba kita enggak. Iya haram. Iya haram. Haram, haram iya. Soalnya mahal. Mahal. Biar motor. Yang main spion bang. Biar kayak motor laki. Kalau mau lihat belakang gimana bang? Gini. Gini saya. Nah, yang terakhir. Apa? Itu suruh kriminal. Warung. Nyolong pilus. Nyolong pilus gak bayar. Oh gitu. Beli suku kromo kopi 5 gelas. Bilangnya 2 gelas. Oh. Jangan kita kecil-kecil aja lah. Oh iya iya. Ya sudah, kalau saran gua sih nih ya, kalau kita mah udah terlanjur nyemplung, iya, udah nggak bisa keluar lagi. Kalau orang udah nyemplung di anak motor kayak gini tuh susah mau keluar. Nah buat kalian yang belum nyemplung nih, saran gua mah ya udahlah motor mah biasa aja. Kalau dari pabriknya begitu ya begitu aja. Jangan udah nggak usah. Nggak usah dianehin. Kasian orang tua beli mahal-mahal. Iya, lu mau dikata ini, apa sih? Sebel banget gua, sebel sebenarnya gua sebel nih sama lu sebel sama ini sebel gua sebenarnya. Ini settingannya udah bener begini, sen tuh cuma 2, ngapain lu tambahin lampu 6 tuh ngapain? Woi. Hujan nih, hujan nih. Astagfirullahaladzim. Yaudah, penutup ya hujan ya. Gua Matthew Andreas dulu di Albor, kwe. Dan gua Rudy Bobok. Gua kami semua bukan anak klub motor. Safety riding. Apa itu safety riding? Sosokan safety riding tapi lu arogan di jalan, gimana ceritanya? Cakep nih, modifnya, gua berber ya.